kepada penyamun. Beda, mengeluh sambil berangkat. Aduh, rumah
susah. Mama Ija datang ke rumah Mak Cipi ya. Aduh, datang! Assalamualaikum, Mak Cipi ya. Apa kabar? Mengapa nampak merah? Waalaikumsalam, Pak Mak. Rumah saya ini sempit sangat. Tak tahu nak buat apa lagi dah. Kalau begitu, bawa masuk ini ke dalam rumah. Ayah, kenapa pula ayah? Cuba dah dulu, makcik. Pasti ada hasilnya. Bagaimana sekarang berbeda?
Kalau begitu, bawa masuklah dulu. Thank you.
untuk melakukan apa yang kita miliki. Sesuatu yang kelihatan tidak mencukupi, mungkin sebenarnya sudah mengajar. Mungkin kita belajar untuk melakukan ini. Berikan tepuk tangan yang kuat kepada Penaka. Hebat sekali Penaka. Dalam cerita yang cukup banyak. Kita menjemput kumpulan mana agaknya? Punya sepandu putri. Nak tengok ke tidak? Okey, anak-anak murid sayang, dengar ni. Awak datang camping kan? Kita nak dapat satu nilai baik, iaitu hormat, menghormati di antara satu sama lain. Semasa kawan awak buat persembahan, awak dilarang buat benda ni. Boleh ya, saya tengok nilai positif abang. Dengar tadi tu. Okey, tolong bila kawan buat persembahan, kita kena tengok dan bagi sokongan moral, bukan gelakkan atau bu. Boleh? Boleh ke tidak? Dan tolong jangan bising semasa persembahan diadakan. Faham? Okey, berikan tepukan kemurah kepada Pandu Putri. Sebuah cerita yang bertajuk Ibu Mertuaku oleh P. Ramlee. Hello, ini kasih selamat.
Suasana rumah yang mewah dan dipenuhi oleh hiasan. Hasim selama masuk dengan pakaian yang sederhana. Ini Kasim Selamat. Iya, saya sekaget. Sorry. Kasim Selamat. Kamu seorang Kasim Selamat. Laku. Laku. Kakak nyanyi. Thank you.
cerita yang menajuk Aji-Aji Buka Pintu. PPIM.
Minlas lah, PPIM lah. Yang lain dah. Thank you.
di mata mereka. Thank you.